Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil saya duduk-duduk di pagi yang indah ini sambil minum kopi. Kopi ni, cawan ni saya pegang tangan kanan ke tangan kiri? Jam ni tangan kiri, pegang ini tangan kanan. Sebab bila guna forward facing camera ni kadang-kadang gambar terbalik. Jadi pada pagi yang indah ini sementara matahari pun sedang naik, boleh nampak ke mataharinya? Okey. Ayuh kita sambung pengajian ataupun penjelasan saya ke atas buku saya sendiri, Panduan Akidah dan Ibadah Ketika Sakit. Kita sekarang masuk dalam bab yang terakhir, yang sebenarnya boleh dikatakan sebagai bab tambahan kepada orang-orang yang sihat untuk menganjurkan mereka menziarahi orang yang sakit dan juga apa yang patut buat bila menziarahi mereka, ya. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang baru saja merintai video ini, okey, ini adalah video bersiri. Kita telah bahas banyak, tinggal sikit saja lagi, ya. Saya telah susun semua video berkaitan dalam sebuah senarai ataupun playlist yang khas dalam bab ini. Sila rujuk dan jemput tonton daripada video yang pertama. Baik. Kita sekarang di muka surat 253. Okay, panduan ziarah pesakit, dan ada dua buah hadis yang ingin saya baca pada kesempatan ini. Hadis pertama, riwayat Imam Muslim. Okay, Rasulullah SAW bersabda, Hakul muslimi alal muslimi sittun. Hak seorang muslim ke atas muslim yang lain ada enam perkara. Qila ma hunna ya Rasulullah. Dikatakan, seseorang bertanya, ya, apakah itu wahai Rasulullah? Baginda menjawab, qala, iza laqitahu fasallim alaihi. Apabila kamu bertemu dengannya, maka berilah salam kepadanya. Ini tak kisah, ya, muslim tu kita kenal ataupun tidak kenal. Sebab budaya kita, bila kenal, bagi salam. Tak kenal, jarang-jarang bagi salam. Dan yang kenal tu pun bagi salam, sebut betul-betul, assalamualaikum. Jangan assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, wa iza da'aka fa'ajibahu. Dan apabila dia menjemput engkau, maka penuhilah jemputan tersebut. Penuhilah undangan tersebut dengan syarat, apa yang dia jemput kita kepadanya, katakan majlis itu bukanlah satu majlis kemungkaran dan bukanlah juga satu majlis yang bercampur aduk antara perkara makruf dan perkara mungkar. Jika dua kes ni bercampur aduk ataupun memiliki banyak kemungkaran di dalamnya, maka tidak perlu menghadirinya. Bahkan hendaklah kita menasihatinya supaya tidak melakukan majlis-majlis mungkar seperti itu, ya. Wa izastan sahaka fansah lahu. Apabila dia meminta nasihat, maka berilah nasihat kepadanya. Sudah tentu apabila kita ini memiliki ilmu dan hikmah dalam perkara yang ditanya tu, barulah kita beri nasihat. Kalau tak tahu, janganlah. Okey. Wa iza atasa fahamidallaha fasammithu. Dan apabila bersin, maka pujilah Allah dan doakanlah untuknya. Okey. Kadang-kadang kita bersin, orang sebelah tu dia tak tahu langsung pun. Okey, nak sebut alhamdulillah ke, kalau kita sebut alhamdulillah dia sebut yarhamkumullah ke, ya. Ini satu sunnah yang sangat basic, sangat mudah. Wa iza marida fa'udhu. Dan apabila sakit, maka ziarahilah dia. Wa iza mata fattabi'hu. Dan apabila mati, maka ikutilah jenazahnya. Iringilah jenazah dia. Ini hadis yang pertama, enam hak seorang muslim ke atas muslim yang lain. Hadis kedua, kita muka surat 256 sekarang ini. Hadis kedua, sahih Muslim juga, dan hadis yang menjadi polemik antara polemik yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Okey, sama-sama kita ketahui bahawa generasi salafus soleh, mereka tidak mentakwil nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mereka menerimanya sebagaimana ia datang dalam Al-Quran dan hadis yang sahih, menetapkannya sebagai sifat Allah, beriman kepadanya, memahami maksudnya dan menyerahkan tafwid kepada Allah tentang kaifiatnya. Okay. Kumpulan yang lain pula mentakwilkan. Mereka kata, takkan Allah ada sifat-sifat itu. Itu menyerupai sifat makhluk. Itu menyerupai sifat sesuatu yang berjisim. Maka hendaklah ditakwil lah, mereka kata, ya. Dan antara dalil yang masyur yang dikemukakan oleh mereka yang berkata mesti takwil, wajib takwil, ialah hadis ini. Mari kita baca, ya, apakah hadis yang saya masukkan itu. Okay, Rasulullah SAW bersabda,
Inna Allah Azza wa Jalla yakulu yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman pada hari kiamat. Ya Ibnu Adam, maritu falam ta'udni. Aku, wahai Ibnu Adam, wahai anak Adam, aku sakit tetapi kamu tidak menziarahiku. Macam mana ni? So, mereka yang berkata kena takwil tanya kepada geng-geng salafi ni. Hang ni tak nak takwil tengok ni macam mana ni? Allah sakit macam mana takwil? Maka soalan ni dijawab dengan dua hujah. Yang pertama, bukan semua ayat-ayat Quran dan hadis-hadis yang kita gunakan untuk mensabitkan nama dan sifat Allah. Kerana ayat dan hadis tersebut pada asalnya pun bukan membicarakan tentang nama dan sifat Allah. Okay, it is not every verse and every authentic hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is to be understood as attributing the names and attribute of Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini bukan membicarakan tentang sifat Allah. Sebab tu generasi salafus soleh tidak pernah menyandarkan sifat sakit kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kita baca keseluruhan hadis, kita akan faham apa yang dimaksudkan. Mereka yang bertanya, mereka yang mengkritik, mereka yang menyindir tu mereka baca rangkap yang pertama saja. Padahal apabila dibaca keseluruhannya, kita akan faham bahawa yang dimaksudkan ialah satu perumpamaan dan bukannya menerangkan sifat Allah. Ayuh kita baca lanjutan hadis ya. Qala ya Rabbi, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Maka yang ditanya tu, manusia tu pun bertanya, wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku menziarahi engkau? Padahal engkaulah Tuhan sekalian alam. Qala, Allah berfirman lagi, ama alimta anna abdi fulanan maridah falam ta'udhu. Bukankah kamu mengetahui bahawa hambaku si fulan sakit, namun kamu tidak menziarahinya? Ama alimta annaka law udtahu lawajtani indahu. Apakah kamu tidak mengetahui bahawa seandainya engkau menziarahinya, engkau akan mendapati aku di sisinya. Jadi hadis ini dijelaskan makna yang pertama tadi tu, bahawa aku sakit, dijelaskan daripada lanjutan hadis bahawa itu hanyalah satu perumpamaan. Bukan Allah memiliki sifat sakit, tapi satu perumpamaan bahawa apabila seorang hamba, seorang manusia itu sakit, Allah berada hampir dengannya. Yang ini bukanlah Allah secara zatnya, tetapi yang dimasukkan ialah pengetahuan Allah. Yang dimasukkan ialah rahmat Allah. Sebab Allah fis sama istawa ala arash. Okay? Allah bukanlah di mana-mana, tetapi Allah di langit, istawa di atas arashnya. Apa yang dimaksudkan dengan apa nak kata, apakah kamu tidak mengetahui jika kamu menziarahinya, engkau akan dapati aku di sisinya. Yang dimaksudkan di sisi di sini ialah pengetahuan Allah, rahmat Allah. Jadi Allah mengetahui tentang keadaan hambanya yang sakit. Allah mengetahui tentang doa dan kesukaran hambanya yang sakit. Dan Allah merahmati hambanya yang sakit apabila dia bersabar. Dan pada waktu yang sama, Allah juga mengetahui sesiapa yang menziarahi hambanya itu. Dan Allah akan merahmati orang yang menziarahinya, ataupun Allah mengetahui apa yang diucapkan, apa yang didoakan. Jadi, ditegaskan sekali lagi bahawa hadis ini bukanlah membicarakan tentang sifat Allah, tetapi ia sekadar satu perumpamaan bagi menganjurkan kita menziarahi orang sakit ataupun menerangkan tentang keutamaan menziarahi orang sakit ya. Jadi perkara ini ada saya jelaskan dalam buku ini. Hadis ini panjang ya, tentang makan, tentang minum ya. Kita baca semuanya, tapi saya baca perenggan yang pertama itu saja bagi menunjukkan keutamaan ziarahi orang sakit. Dan poin penting saya nak ulang sekali lagi, sakit di sini bukanlah sifat Allah. Bukan semua ayat-ayat Quran, hadis-hadis yang terus kita sabitkan sebagai nama dan sifat Allah ya. Generasi salafus soleh tidak melakukan demikian dan kita juga tidak melakukan demikian. Hanya orang-orang yang entahlah kenapa mereka berkata, ha ni sifat Allah ni, macam mana ni? Alright, moga-moga membantu. Baik, sehingga sini saja dahulu. InsyaAllah kita sambung lagi ya.
membaca beberapa hadis-hadis lain tentang keutamaan ziarah orang yang sakit, dan disebut bahawa itu sebenarnya kita sedang memasuki salah satu daripada taman syurga, ya, taman syurga. Baik, kita berjumpa lagi insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dah panas sana.